Selalu ingat makanan Thai, mesti teringat Tom Yum. Tapi semalam kita orang terjumpa satu kopitiam Thai dekat IOI Mall Puchong. Menu dia lain dan special sikit daripada restoran Thai food yang lain. Nama kopitiam ni Thai Yang. Thai Yang tak ada jakim halal lagi, tapi owner dia Chinese Muslim dan semua supplier dia jakim halal. Dan diorang tak guna pork, lard dan alkohol dalam makanan dia. Kat sini best seller dia Pak Krapau, tapi kita orang try Thai Otauta Seafood Rice yang penuh dengan udang dan sotong dan juga duck drumstick noodle. Duck drumstick noodle menghidangkan itik whole leg, bukan slice smoked duck yang biasa kita orang jumpa. Portion mee dia pun banyak gila. Kecap ni special, datang dengan drumstick ayam, telur sebiji dan berbola. Mee dia rasa macam kuih tiaw yang digulungkan. Thai toaster butter roll pun kami recommend. Roti dia rasa macam mantau goreng yang penuh dengan inti peanut butter, Thai milk tea dan pandan. Lagi sedap makan masa minum Thai black coffee. Perfect combo. Sang Kaya kat sini special sikit. Roti dia bakar dulu, bukan steam. So kalau korang suka makan roti crunchy dengan kaya pandan yang pekat dan ice cream, inilah pilihan yang terbaik. Untuk minuman sejuk, saya highly recommend signature Thai milk tea. Memang pekat dan air batu dia pun perisa tea. Tea dia tak rasa kelat dan muak. Dan coconut shake kat sini pun sangat cukup rasa kelapa dan susu. Dan tak manis sangat. Siap ada biskut kelapa lagi. Servis kat sini bagus dan staff pun sangat friendly. Kalau korang ada dekat IOI Mall Puchong, wajib singgah Thai Yang Kopi.